Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC TNI mengemban tugas menahan dan mendisorganisasi serta menghancurkan dan mencegah infiltrasi musuh atau lawan. Di samping itu juga bertugas sebagai penindak awal dalam mengatasi dan mencegah meluasnya gerakan separatisme, terorisme, dan pemberontakan bersenjata dalam batas kemampuan PPRC TNI. Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio saat memimpin serah terima alih komando dan pengendalian PPRC TNI dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Mayjen TNI Ganip Warsito SEMM kepada Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat Mayjen TNI Sudirman SHMM di lapangan Taksiwe Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis 3 Maret 2016. Upacara alih kodal PPRC TNI tahun 2016 yang melibatkan sebanyak 3.274 personel TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara terdiri dari peserta 2.351 personel, penyelenggara 407 personel, dan pendukung 516 personel. Dalam tugas yang sangat strategis tersebut, melekat kepada PPRC TNI prinsip-prinsip pelaksanaan tugas, yaitu cepat, tepat, singkat. Cepat dalam manuver atau gerakan, tepat menuju sasaran dan wilayah daerah tertentu, serta singkat dalam proses dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Jadi, PPRC TNI harus mampu secara cepat, tepat, singkat digerakkan atau melakukan manuver dari pangkalan untuk diproyeksikan menuju sasaran di seluruh wilayah tanah air. Untuk itu, PPRC harus dididik, dilatih, serta dipersiapkan, diperlengkapi dengan baik dan memadai agar memiliki profesionalisme yang tinggi dan mental kejuangan yang tangguh, sehingga selalu berada pada kondisi siap, siaga operasional secara optimal dalam mengatasi setiap tantangan dan ancaman.